Oh, turun lah. Enggak mau. Tapi belum lah, turun lah. Enggak ada bantal lah. Enggak. Tidur aja. Hah? Ini bunda nih. Kayaknya bunda. Betulnya keren. Itu mau bunda bilang sama ayah kemarin. Bukannya dulu ada ini dia belanjaan aku di Mister DIY. Nah, apa aja isinya? Kita unboxing dulu yuk. Oke guys, jadi kemarin di Mister DIY yang pertama aku itu beli ini. Nah, ini adalah storage box. Tuh, modelnya estetik banget, cantik banget loh bun. Ini warnanya putih, ukurannya medium. Nah, terus di sini juga ada tutupnya. Nih, tutupnya bening gitu kan, bahannya plastik. Nah tuh, terus ini juga bisa buat taruh-taruh barang-barang di dapur. Nah tuh, modelnya estetik banget, aku suka banget. Nah ini kemarin aku ngambilnya dua. Nah ini ada satu lagi, karena aku juga lagi perlu banget storage box ini buat taruh mie atau sebagainya. Nah, untuk harganya satu storage box ini adalah Rp63.000 teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung cari aja, mampir ke toko Mister DIY terdekat di kota teman-teman. Oke, lanjut. Yang kedua, itu kemarin aku beli ini teman-teman. Nah, ini tuh adalah panda anti cipratan air buat di sink cuci piring. Nah, seperti di gambar ini loh teman-teman. Nah, ini motifnya juga lucu. Aku ngeliatnya tuh lucu banget. Nah, ini harganya juga murah, cuma Rp17.000. Nah, selanjutnya aku beli ini teman-teman. Nah, ini adalah talenan. Tuh, talenannya estetik banget ya. Modelnya bulat gini. Nah, ini bisa buat taruh makanan, kalau misalnya kita mau foto-foto makanan, taruh di atas sini. Talenannya kayak dari kayu gitu, tapi ini tuh hasil pengerjaannya mulus banget loh temen-temen. Ini benar-benar bersih banget tuh, kan bisa dilihat. Ini juga bisa buat dekorasi di dapur, estetiknya teman-teman. Nah, ini harganya kemarin ini cuman Rp17.000 loh. Nah, ukurannya juga lumayan besar ya, tuh kan cantik banget. Ini hepet, ini tuh buat alas panci kalau kita habis masak teman-teman. Nah, misalnya kan pancinya panas tuh, kita bisa taruh ini di dapur. Bentuknya juga estetik, jadi bisa buat dekorasi dapur juga deh. Untuk harganya itu cuman Rp17.000, sama dengan harga talenan tadi.
Lanjut. Ini guys, ini tuh tempat makannya Mimi. Tuh, motifnya kucing, lucu banget. Pilih warna putih. Harganya cuma 10.000 aja. Cantik ya. Ini guys. Nah, ini tuh botol buat refill sabun. Nah, ini aku perlu banget buat naruh sabun cuci piring. Ini ukurannya 1000 mili. Harganya itu cuman 13.000 aja. Selanjutnya, ini guys, ini tuh botol saus ukuran 300 mili. Nah, ini warnanya putih. Aku belinya ada 2. Ini satu lagi. Harganya cuman 13.000. Oke, next. Aku beli ini. Nah, ini tuh adalah keranjang serbaguna. Ini tuh berguna banget buat taruh bawang, bisa buat taruh sayuran, bisa buat cuci-cuci sayuran, ayam dan sebagainya. Karena ini kan juga bolong-bolong ya, motifnya tuh estetik banget loh tuh. Ini juga harganya murah banget, yaitu 11.500. Nah, ini tuh adalah hook buat gantungan. Apa aja yang bisa digantung? Bisa gantung sipil. Sorry guys. Nah, ini tuh bisa buat gantung sutil, kain lap, dan sebagainya. Nah, ini tuh kokoh banget ya, karena sebelumnya aku juga udah pernah beli ini buat di kamar. Ini tuh kokoh banget, tahan lama banget, nempel di dinding. Nah, harganya juga murah banget. Ini tuh cuman 12.000 aja. Isinya ada 6. Tuh. Terakhir, aku beli ini guys. Nah, ini tuh buat taruh tatakan sendok saat kita masak. Biasanya kan kalau aku masak tuh sering banget naruh sendoknya itu di atas kompor gas atau di samping pancinya gitu kan, karena itu kan juga sangat bahaya ya, terus juga kelihatannya tuh kurang estetik gitu kan. Terus aku ngelihat ini di Mr. DIY. Nah, sebelumnya aku juga pernah lihat ini di Shopee, karena di DIY ada, makanya aku beli di DIY aja. Nah, terus aku pilih warnanya putih. Ini tuh harganya kemarin cuman 8.000 loh guys. Tuh, cantik ya. Teman, jadi ini semua yang sudah aku beli di Mr. DIY. Nah, ini semua tuh barangnya tuh estetik banget ya. Nah, teman-teman bisa langsung choose ke toko Mr. DIY yang ada di dekat kota teman-teman. Sekian dulu spill belanjaan aku di Mr. DIY. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.